I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini aku bakal nge-replay misi epic lagi teman-teman. Nah kali ini misi epic yang bakal kita replay dari game Call of Duty teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu scan epic berikut ini teman-teman. Ini BTW scannya ada di Indonesia guys ya. Kita perang di Papua Nugini kalau nggak salah teman-teman. Nice. Kita perang pesawat tempur teman-teman. Jadi di misi kali ini itu kita lagi perang di Front Pasifik teman-teman ya, ngelawan pasukan Jepang di tahun 1943 saat Perang Dunia Kedua. Nah perang ini terjadi di Papua Nugini teman-teman ya. Kan pada saat itu Jepang menjajah Indonesia. Nah di sini Amerika bakal menyerang Jepang teman-teman. Kita simak dulu ya scan epic kali ini guys. GG ya. Apa di sini yang tegang sampai terkencing-kencing teman-teman? Nah ini dia tentara Jepang ya guys. Ditembak wibu dong, jatuh dong kita guys. Nah pesawat kita rusak dong teman-teman. Kita bakal turu di Papua Nugini guys. Dan sekarang apa yang terjadi teman-teman? Nah sekarang ya kita bahasa Jepang dong, ada wibu, lari ada wibu. Nah sekarang kita ditawan sama pasukan Jepang teman-teman ya. Oke untung ada yang nyelamatin kita guys ya. Kata kita kabur dari sini my friend. Jangan mau ditangkap wibu. Ada konosekai wa. Teman-teman, tuh ya Perang Dunia Kedua ada senjata itu guys. Siapa yang tahu nama senjata api itu teman-teman? Di Perang Dunia Kedua ada senjata api kayak gitu guys. Nah kita diselamatin ya sama teman-teman kita guys. Lagi-lagi si Ireng ya, tuh Ireng 1, Ireng 2 gitu kan. Nice sih, aman ya. Come on, saatnya kita balas dendam gitu kan. Kita basmi wibu-wibu itu anjir. Padahal aku juga wibu guys. Tapi BTW ini bahasa Inggris ya, subtitlenya teman-teman ya, nggak bahasa Indonesia kayak GTA 5. Jadi mohon maaf bagi kalian yang nilai lapor bahasa Inggrisnya merah gitu kan. Auto nggak ngerti, sama aku juga nggak ngerti guys. Orang aku bolos terus ya kan pas mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah come on, kita ikutin mereka guys ya. Ini BTW game Call of Duty Vanguard ya guys ya. Kemarin kan Call of Duty Cold War. Nah sekarang Call of Duty Vanguard. Jungle mission ya kan. Jungle war. Tarzan. Santai-santai. Serius. Buset turu kan. Turu kan. Jangan turu. Santai. Janji nggak turu. Nice. Kebiasaan ya main game perang banyak bercanda, main game zombie sama horror ketar-ketir. Nah kita kesini teman-teman ya. Main game perang jangan banyak bacot guys kata viewer. Harus serius. Kita kalahkan pasukan Jepang ini teman-teman ya. Siapa yang tahu nama senjata yang kita pakai guys? Kok magazinnya di samping? Teori gaya samping. Ini BTW berkabut ya? Ini kita di hutan Papua teman-teman. Papua Nugini. Kita kesini ya. Sembunyi guys ya, sembunyi. Pelan-pelan. Nah ini dia. Tahan katanya teman-teman. Tahan kata Boker. Namanya si Boker guys.
Sepertinya di depan ada musuh katanya guys. Sepertinya di depan ada pasukan wibu. Sepertinya di depan ada sniper. Kita turunnya pelan-pelan ya. Jembatan kayu dong. Ciri khas Indonesia ya, jembatan kayu teman-teman. Sampai sekarang juga masih ada sih jembatan kayu. Bukan sniper guys. Oke, udah dilempar smoke ya, granat asap teman-teman ya. Kabur. Ada sniper guys, di mana mereka teman-teman? Di mana snipernya? Oke, we need to get to that tree line. Into the grass and stay low. Regroup under the trees if you make it to the other side. Mana guys? Nggak kelihatan guys. Mana sniper teman-teman? Kita hampir turu guys. Oh, di atas pohon, siap. Di atas pohon kelapa. Sniper di atas pohon kelapa guys. Nice. Indonesia banget teman-teman ya, banyak pohon kelapa gitu kan. Ini teori Indonesia banget. Oke santai. Lari-lari kecil ya. Teori jogging teman-teman ya. Banyak pohon kelapa gitu kan, banyak pohon pisang. How about we play these fools some Duke Ellington? Everybody loves the Cotton Club. You find me a trumpet, Lewis. Kemana lagi teman-teman? Ini kalian bisa main game ini di PC. Aduh anjir. Di PS. Di HP Android, di iPhone, di HP Nokia guys ya. Canda HP. Canda Nokia. Barbar banget ya musuhnya guys ya. Turu dong teman-teman. Aku serius dulu guys ya, jangan banyak bicara ya. Nice. Ternyata teman kita ya yang pakai senjata api, kocak. Senjata napas jigong guys, senjata napas naga gitu kan. Ini kabut teman-teman ya, ini kabut atau apa sih? Gak kelihatan musuhnya guys. Santai. Kalau main game offline itu musuhnya mudah teman-teman ya, soalnya bot ya. Kalau online kayak Valo dan lain-lain baru turu guys. Mamam tuh. Santai. Kita maju ya teman-teman ya. Kita kalahkan Jepang dan Jerman dan Itali guys ya. Jepang, Jerman, Itali. JJI. Jepang, Jerman, Itali. Nah, kita ke sini gitu kan. Aku udah pernah namatin si game ini tapi nggak aku record guys ya, nggak aku live streamingin. Ini cuman nge-replay doang. Udah banyak game konten game yang kita jadiin konten tapi belum kita live streamingin gitu kan. Tahan ya, ada apa di atas sana teman-teman. Oke. Teori musyawarah dulu ya.
Nah, kita musyawarah dulu guys di sini guys. You got it, Sarge. Jackson, a word. Kita bicara dulu sama si Ireng. You're gonna help Private Howard get to that wire. And then you're gonna keep him covered on the other side. Understood? Look, in the sky, I'm your man. But this, I'm not the die face down in the mud type. Then you shouldn't have got yourself shot down. There's a difference between suicide and sacrifice. Serius banget si Ireng ngasih ngasih misinya, guys. Mukanya serius banget. Kita maju lagi ya. Aduh, ini posisi kita sangat tidak menguntungkan, teman-teman. Kita di bawah, guys. Musuh kita di atas bukit. Santai, tapi untung agak berkabut ya. Aduh, banyak rintangan-rintangan apa lagi sih ini? Kayak jebakan tikus. Emang kita tikus gitu kan? Kita kan manusia. Teori merangkak, guys. Ya becek dong. Ya kotor dong baju kita. Oh no. Aduh, ini kalau nyangkut di pantat auto robek kayaknya. Santai-santai, kita kabur dulu ya. Kita maju. Aduh, nyangkut kan, udah aku bilang gitu kan. Nyangkut terus lan. Nice. Aman ya, aman ya. Jadi mayat dong guys si Ruslan. Kabur 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 kabur. Buruan kabur. Buruan Ireng, jangan banyak bacot Ireng. Okay, nice deh ya. Kita megang apa nih guys? Kita megang senjata semburan api, teman-teman ya. Dari kemarin aku mau pakai senjata ini nggak dapet, akhirnya dapet juga di misi kali ini guys. Di Call of Duty World War 2 nggak dapet, terus di Call of Duty Cold War nggak dapet. Waduh, untung aja aku nge-replay Call of Duty Fang War ini, teman-teman ya. Santai gimeng gitu kan. Kita jadiin arang semuanya. GG ya, kita bagaikan dewa api guys ya. Beuh. Malah kita yang turu dong. Kena karma, teman-teman. Oke, jangan sombong, jangan sombong. Kita panggang mereka semua, guys. Kita panggang wibu-wibu ini semuanya. Biar mereka bertobat dan menyusul Kaori. Rata nggak tuh? Gimana seandainya Jepang yang menang Perang Dunia Kedua, teman-teman? Jepang dan Nazi, guys. Mungkin seluruh Asia Pasifik bakal menjadi wibu gitu kan. Wajib foto profil anime gitu kan. Wajib menggunakan kaos Naruto. Santai. Wajib mempunyai waifu gitu kan. Wajib memasang poster Kaori di kamar, anjas. Mana lagi ya? Ini gambarnya kayak berkabut-berkabut burik gitu, teman-teman. Jadi nggak kelihatan, guys. Santai, 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 santai. Kita buat rata semuanya, teman-teman.
Lari ada ibu, mati semua mereka guys. Jackson, last can is all yours. Ini bunker mereka ya, tempat persembunyian mereka guys ya. Oh, mereka bikin markas di sini teman-teman. Kita hancurin mortarnya guys. Mereka bikin markas di sini rupanya guys. Mereka buka cabang wibu di Papua Nugini anjir. Bisa-bisanya dong buka cabang wibu di Papua. Kita telepon telepon. Kita kasih ini ya sinyal ya buat bantuan udara guys ya. Telepon lagi kocak. Bisa-bisanya perang dunia kedua telepon. Aduh ada tank teman-teman. Busetnya tanknya kecil-kecil bet. Mini tank nih serius gak guys yang bikin tank? Nah sepertinya kita disuruh ngambil pesawat itu. Sepertinya ya. Nah bener kan. Karena kita bisa mengendarai pesawat guys. Kita disuruh mengambil pesawat itu teman-teman. Tahu aja nih si Ireng. Oke, my friend. Kamu pasti pilot handal, my friend. Nah, kita disuruh mencuri pesawat itu ya. Kasih rata, guys ya. Ini senjata favorit aku, guys ya, sniper ini, teman-teman ya. Apa yang tahu nama sniper ini teman-teman? Pas main Battlefield juga enak pakai ini guys. Santai. Nice headshot nggak tuh? Come on, kita pergi ke hangar ya. Ini sniper paling enak sih, senjata paling enak kalau perang jarak jauh teman-teman ya. Kemun-kemun kita barbarkan. Barbarkan gitu ya. Tapi jangan dicontoh kalau mau dehar ya. Dijamin turu. Musiknya boleh juga ya. Backsoundnya boleh juga guys ya, membuat semangat membara gitu kan. Aku jadi pengen kayang. Santai. Oke, udah rata semua ya. Ini tanknya teman-teman. Ini tank kita apa tank musuh ya? Oh, tank kita guys ya. Kemudian kita ambil pesawatnya teman-teman. Tapi kocak ya, tanknya kecil-kecil banget guys ya. Perang dunia kedua tanknya kecil-kecil banget teman-teman. Apa emang gitu? Apa emang perang dunia kedua tanknya sekecil itu? Gak kayak sekarang. Kita habisin para orang Jepang ini teman-teman. Bibit-bibit wibu ini kita habisin. Buruan, 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 santuy. Santuy. Ah, siap, santuy, gitu kan. Ini BTW aku udah ngantuk, guys, ya, sebenarnya ya. Ini aku bikin konten record jam berapa nih, guys? Jam 3 subuh, teman-teman, ya. Habis ini turu, guys. Santai, santai. Entah kenapa otak aku baru jalan di malam hari teman-teman ya. Kalau di siang hari tuh butek gitu kan, nggak mau jalan dia guys. Konslet dia guys. Nggak tahu mau nih apa apa otaknya nggak kreatif kalau siang-siang. Nggak tahu mau bikin konten apa. Mana lagi
ide-ide itu baru muncul di saat malam hari, di saat orang lain udah pada tidur, di saat udah tenang, tentram, gak ada suara-suara lagi. Nah, disitulah baru muncul ide, teman-teman. Nah, ini dia pesawatnya, guys. Kita kabur. Kita akan melawan pasukan Jepang itu menggunakan GG. Senjata apa ini, teman-teman? Manual gaming kah? Kita nembaknya manual gaming kah? Anjir, di atas pesawat tembak manual gaming. Siap. Tuh rame, guys, ya. Kabur, 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 kabur. Kita bakal ngebantu pasukan darat menggunakan pesawat Jepang ini. Come on, come on. Kita harus bisa lepas landas, guys, ya. Kita harus bisa take off dari sini. Mamam tuh, mamam tuh. Rata gimeng, guys, ya. Mamam tuh, teman-teman, ya. Lagian perang dunia kedua Jepang bisa-bisanya nyerang Pearl Harbor, nyerang Amerika. Cari musuh yang enggak ini, guys, ya, enggak imbang, teman-teman. Udah enak-enak ngejajah Indonesia, ngejajah Cina, ngejajah apa lagi, ya? Malah ngebom Amerika, teman-teman. Ya turulah Jepang, guys, ya. Kita terbang dari sini, teman-teman. Nice sih, kita sudah berhasil terbang, guys. Apakah akan terjadi scan epic lagi? Nice. Jadi teman-teman, sepertinya sampai sini dulu, guys, ya. Udah selesai perang-perangnya, guys. Tinggal scan epic, teman-teman. Jadi terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streaming. Kita ketemu lagi di next video. Kita tunggu dulu sampai scan epic ini berakhir. Banzai itu, mamam tuh Banzai. Oh, tadi itu kita pakai pesawat pengebom, teman-teman, ya, yang kita curi, guys, ya. Oh, si Ireng kemon-kemon aja bisa aja kamu, si Ireng. Teori senyum sekarang. Nice. Kita berhasil menguasain Papua Nugini, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu, guys. Teori hormat, ya kan? Dan bye-bye.